Barcode ini cara untuk melihat history dari download ataupun aplikasi yang pernah kita pakai di Android. Jadi, kalau di Android itu ada dua tempat untuk mengeceknya. Pertama dari Play Store yang kita pakai untuk mendownload aplikasi dan game di sini. Buka, kemudian untuk melihat riwayat download kita di sini di icon profil. Kemudian pilih kelola aplikasi dan perangkat. Pilih di sini di bagian kelola. Ini ada menu tidak diinstal. Nah, kemudian urutkan terakhir digunakan baru ditambahkan. Jadi ini bisa kalian daftar aplikasi yang baru kita download. Jadi ini berurutan karena diurutkan baru ditambahkan. Jadi terakhir saya download yang ini. Jadi ini yang tidak diinstal atau sudah dihapus. Ini untuk game. Bisa kalian. Kemudian ini yang diinstal. Jadi kalau diinstal kalian bisa lihat baru digunakan. Paling sering digunakan baru diupdate. Jadi seperti itu. Kemudian cara kedua untuk melihat tanggal berapa kita download di sini. Kita lihat riwayat pencarian kita di Play Store. Buka browser. Kemudian ketik my activity juga bisa atau aktivitas Google. Nah, yang ini myactivity.google.com. Pastikan kalian login dengan akun Google yang sering kalian gunakan untuk yang kalian sering gunakan di Play Store. Yang ini lihat ini untuk mengganti akun Google-nya di sudut kanan atas. Jadi kita lihat history ini aktivitas web dan aplikasi. Nah, kita pilih yang namanya Play Store. Yang ini ada logo Play Store, bisa kalian lihat Play Store. Nah, berdasarkan riwayat Play Store ini kita bisa tahu ketika kita mengunjungi yang namanya QR Code ini berarti kita OTW untuk mendownload. Sama juga bisa kalian. Nah, ini saya mencari scan QR Code, intinya saya mengunjungi di sini dan langsung mendownload. Jadi tanggalnya itu bisa kalian di sini ada lihat detail. Nah, di 12 September jam 7.51 di HP Realme sekian. Silakan dicoba.